Video amatir merekam kecelakaan mobil sedan berplat merah di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Jambi, pada Jumat 3 Februari 2023 dini hari. Mobil sedan bernomor polisi BH1842Z menabrak tiang reklame dengan kecepatan tinggi saat melaju dari arah Bandar Udara Jambi. Warga yang berkumpul langsung menolong pengemudi dan dua penumpang yang ada di dalam mobil. Warga menyebut sempat terkejut menemukan penumpang tanpa busana. Pengendara mobil merupakan seorang pelajar, penumpangnya seorang pria dan seorang wanita, dan saat kecelakaan diketahui tidak mengenakan busana. Mobil berplat merah tersebut telah dibawa ke unit Gakum Satlantas Polresta Jambi. Dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel YouTube Waspada News TV. Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website. Jangan lupa kunjungi website kami di waspadanews.tv ya.